Selamat datang ke channel kami Mountain Guest. Kita berangkat sekitar setengah enam pagi dan berdua lah. Kalau bisa berlima lah. Ya. Kola tuh. Jadi intinya tonton aja di Mountain Guest TV edisi pendakian puncak Malabar 1 atau Gunung Ipis atau lebih dikenalnya Junghun mungkin. Ya. Junghun. Indah, gagah, berani, kokoh, kuat, itulah ungkapan yang pantas diberikan kepada sebuah gunung yang berdiri tegak di penjuru Bandung Selatan, Jawa Barat, berisikan sebuah sejarah, kisah, maupun hal-hal yang terjadi di luar nalar manusia. Tapi kali ini Mountain Guest TV tidak akan membahas tentang mistis, mastas, dan mustus. Hihihihi. Kami hanya penikmat keindahan dari Maha Sang Pencipta, penikmat alam jagat raya, dan penikmat kopi di kala senja. Perjalanan kali ini, Mountain Guest TV akan mencoba mengeksplor Gunung Malabar, tepatnya di puncak Junghun alias Gunung Ipis alias Malabar 1. Kami akan mencoba mengabadikan setiap momen-momen perjalanan pendakian dari akses menuju base camp hingga puncak tujuan. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian semua dan menjadi panduan bila mana ingin bertamu ke Gunung Malabar. Jadilah pendaki yang cerdas, berilmu, dan berakhlak. Karena pendaki adalah tamu bagi gunung yang kalian tapaki. Dan karena gunung bukan tempat yang harus kalian taklukkan, tapi gunung adalah sebuah tempat yang harus kau lestarikan.
Ini mau kemana ini? Jadi gini guys, kita mau mulai explore ke Gunung Jumbul Malabar. Asik. Mudah-mudahan lancar. Amin. Ini untuk pertama kalinya kita explore di Mountain Guys, explore puncak Jumbul alias Malabar 1. Oke. Cus. Assalamualaikum. Ekspedisi Junghun. Yeah. Gi. Jelas deh. Gi. Kiu. Nama. Karil, masa Karil. Weh, iya pan akhir aing teh. Sing sirikeun ku domba euy. Wani.
Senengnya tuh deh, yuk perusahaan yang mana sama hak. Isinya kamu mi oh kamu kerjanya ayah kena isinya jam kemana ya teh ke puncak kadiu atau ninggal nak kadiu atau jadi gini teman-teman kalau kalian melihat persimpangan kita udah kasih tanda. Ambil aja jalur naik yang ke kiri. Nanti kalian nemuin jalan, udah nyampe ke atas, masuk lagi kanan. Insya Allah aman. Lanjut. Terus. Thank you.
Jadi euy. Kudu namanya. Bang, kenapa bang? Gila. Di sini, memang gunung ini tuh kayak gunung lokal, banyak disepelekan. Tapi gila, siapa bilang salak? Malabar bos, Malabar, the best, cus. Gimana bang? Sedikit, tapi menguras tenaga lumayan. Tinggal itu makan. Jadi kumaha camping yang Angel Karamoy teh? Nah sebenarnya mah jangan tahu. Di mana? Di situ. Di situ. Etanya. Tah didinya. Terus Angel Karamoy yang puncak rumah ibu-ibu. Paingan duit dapur dicepeng nang ku ibu-ibu. Ternyata lebih kuat ibu-ibu mah. Naik gunung kuat. Kuat ibu. Benar. Urang mah curiga. Iya, curiga. Naon teh ngaranna teh? Tulang rusuk teh urang nu mental, lain manehna nu mental euy. Sabenerna namanya. Mail, madu ya tu dek. Jasnya di luar tu jas no? Di jero, di tenyogi. Kita sekian kita tengok jalur iya, jalur nomor satu. Ya, tadi ya. Oh iya. Ya, Las Kogo. Oh nya. Jalur moro. Nah, no ayat tali teh. Jadi, kita di sini menyediakan memasang tanda-tanda, tanda-tanda cinta. Kat atuh. Katela. Keun bae engke diedit ya terus teh. Kita memasang tali berwarna biru dan putih untuk tanda bila mana tanda-tanda dari keberadaan Gunung Jungun tidak terlihat. Jadi bagi kalian yang menuju ke puncak Jungun, ikutilah tanda-tanda kiamat berikut. Bang, kaosnya keren bang. Pak Koboy. Aman Pak Koboy. Hai. Aman. Mantap. Mari kita pasang tanda. Oke. Okay.
Mana bang? Sepertinya tidak terdele di sini. Nah, di situ bang, pohon pisang bang. Bushcraft. Saya dapat cek si warung oke pan kita. Oke teman-teman, ketika kalian sudah menemukan warung, bukan warung sih, seperti gubuk saung gitu, nanti kalian kalau dari arah kalian datang tuh beloknya ke kanan, jangan ke kiri. Kalau ke kiri, balik manten. Oke, cus ke atas. Oke. Vegetasi udah mulai merapat. Jadi vegetasinya ada raratang itu teh. Mantap. Tunjukin eta tanda. Nah, ini tanda yang kita bikin. Jangan dibully ya, walaupun sederhana, tapi mudah-mudahan bisa membantu kalian. Soalnya ini sudah ada tanda Gunung Ipis alias Malabar 1 alias Junghun, tapi kecil, tapi bagus sih, bermanfaat. Yang penting kalian jeli, makanya kita pertegas lagi dengan tanda seperti ini. Oke, lanjut. Monitor Rakutak, tolong dijelaskan kondisi trek sebagaimana mestinya nanti bagi para pendaki yang ingin ke Gunung Ipis Malabar 1 agar terlihat gambaran-gambarannya gitu. Ganti. Alhamdulillah di sini ada tanda tali rapia warna kuning. Oh, ada Bang, juga Gunung Ipis. Vegetasi lumayan merapat. Lalu mantap lah warna. Oke, terima kasih Rakutak. Diteruskan berjalan, hati-hati jaga keselamatan. Ganti. Siapa cepu? Ciremai bro. Ciremai. Yes. Jum. Gagal. Ajay. Sediakan jalan panah di luar. Ting. Sih kan kegede itu ini. Betul kaciri, bray. Kok mengingatkan sangar zaman dulu ya? Ini
Kita bro. Wah. Ay, tali ketinggalan nih. Di mana? Tali-tali. Yang digolong maya di mana? Lain no. Biru. Biru. Nah, jangan teuing. Hah. Jing tinggalan. Wah. Asli. Kayak kurang ditanya. Aman, aman, aman. Tambak Ruyung aman, masih berjalan dengan Koromong. Aman. Pak Koboy. Rakan-rakan, jeragoan euy. Mantap, lanjut, lanjut. Di monitor terus. Oke. Gimana Pak Bos? Capek lumayan, iya lumayan. Oke. Kondisinya kayak sanggar zaman dulu ya, sekitar 2020-an kali ya pertama kali ke sana. Begini kondisinya, hanya ikutin kita terus. Cus. Oke. Gila eh, sanggar banget guys. Jadi sampai juga. Ya, sepertinya di pos entahlah. Tapi jujur nih, treknya variatif. Ada nanjak yang begitu menguras tenaga. Tapi jujur nih, campsite-campsite-nya oke. Jadi bisa dipakai campsite dadakan.
sebelum menuju ke anggap katalah ini pos 2. Itu ya, akan nyesel lah. Mantap. Jadi kemana kita? Oke, setelah kita istirahat sekitar sebat dua bat itu sekitar 1 jam lah. Kita lanjut dari tadi pos 2 mungkin yang agak luas. Kita lanjut menuju pos Samarantu. Samarantunya Malabar ya, bukan Gunung Selamat. Cus. Nu gede, nu letik nges, nges di kiri. Tim 1 yang di depan tolong jelaskan kondisi rumah tangga. Mengeluarkan amunisi. Gas. Yuk. Yo.
Tuh. Area mana? Ekspedisi Malabar. Mantap. Lanjut. Stop. Oke, selamat datang di pos Samarantu. Namanya nggak beda jauh sama pos yang ada di Gunung Slamet. Tapi ini Samarantunya Gunung Malabar, Jawa Barat. Vegetasinya masih rapat. Ciri khas Malabar tuh banyak ilalang-ilalang. Tapi jalan jelas lah, segini mah jelas. Nggak terlalu nggak banyak percabangan. Ramah buat pendaki juga. Menurut saya, pokoknya ikuti aja tanda-tanda tali itu, mau tali kain, mau tali rafia itu. Kalau tali kutang gimana bang? Tali kutang itu saya dijemur bang, dijemur. Oke. Okay. Kita istirahat dulu sebat dua bat, baru lanjut lagi. Oke. Okay. Oke, ini tali penanda dari Mountain Gas. Tadi kan penandanya warna hijau sama putih. Kita kehabisan pakai tali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf seadanya, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para pendaki yang baru pertama kesini. Teman-teman, setelah perjalanan sekitar 30 menit dari pos 3 Samarantu, akhirnya kita sampai di pos 4. Entah apa namanya ini, pokoknya pos 4 Malabar. Kurang lebih perjalanan ya gitu-gitu aja lah. Jadi apa ya namanya, vegetasi sudah mulai memendek tapi rapat. Mantap. Memendek tapi rapat. Perjalanan tetap aman sepertinya, tidak ada banyak persimpangan. Pokoknya cari jalur yang agak lebar. Ada sih persimpangan, cuman jalurnya sempit. Tapi kalian terus aja cari jalur yang agak lebar. Oke, setelah ini mudah-mudahan kita sampai puncak Malabar 1
atau Gunung Ipis atau Jum. Oke. Amin. Terus. Oke teman-teman, setelah perjalanan dari pos 4 kurang lebih sekitar 100 meter sampai 200 meteran lah dari pos 4, kalian akan mulai merasakan di mana ganasnya tanjakan Malabar. Sepertinya prediksi saya ini tanjakannya sampai puncak ya. Jadi mungkin dari sana kalian dikasih banyak bonus, tidak terlalu banyak tanjakan-tanjakan yang berarti. Nah, dari 100 meter setelah melewati pos 4, kalian akan merasakan tanjakan Malabar. Nikmat ya. Kuma kabar monitor. Saya ketik di puncak lah. Puncak. Kembali lah, yang penting ayah. Malam di langit. Sudah di puncak, berajut nyampak tidur. Nih, saat kaki mulai pada kram guys. Nih,
Tambah kruyung di monitor. Tambah kruyung di kopi. Yang belok ke kanan sudah lewat, cuman kaki mulai kram berat, jadi pelan-pelan. Aman-aman, sedikit baik, kurang lebih 10 meteran nih lah. Itu kira-kira di puncak muat berapa tenda itu? Aman-aman, lega pisan. Di kopi. Rata kutak di kopi, rata kutak. Kopi. Udah lewat persimpangan yang harus belok kanan nggak? Kita kalau di tengah itu. Rakutak, apakah Pak Koboi terlihat, Rakutak? Ya, aman di depan. Di pantau, ke Korobong. Di pantau, udah sampai tak kejadian, Dri. Di kopi. Seretik dulu, taruh ke puncak. Di HPS aja putih bersih hatunya. Nah, itu kuat gak aku? Ya tersangka yo yang hari uang wae. Enak, buka di mana tapi? Ah iya kan nikmatan deh. Ini jam. Siap. Mantap, yuk. Mantap, mantap. Ah mantap, mantap, mantap. Mana di si Abdul tadi dekat kenukang? Ini kurang malak. Ah mantap, mantap, mantap. Kurang kurang malak.
Video. Beginilah situasi malam hari di puncak Junghun. Potret yang dina IG, yang dina short, nah ini dipakai di video IG. Alhamdulillah, nyampe pos sama Ratu. Ju gimana Ju? Mantap Ju. Mantap treknya. Mantap jam. Mantap. Sama Ratu. Tali pas disimpan. Malabar.